Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Fauza, NIM saya 23 1073 2010. Saya dari jurusan Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya. Kali ini saya akan menyampaikan tentang pengaruh teknologi terhadap peningkatan global warming, yang mana tugas tugas nagih atau tugas untuk bakti. Yang pertama, apa saja contoh teknologi yang menyebabkan peningkatan global warming? Mengutip dari artikel oleh Sulistiono S. 2012, penyebab utama pemanasan global ini adalah pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara yang melepaskan gas CO2 dan gas-gas lainnya yang dikenal sebagai gas rumah kaca ke atmosfer. Yang kedua, apa dampak yang ditimbulkan dari penggunaan teknologi yang menyebabkan peningkatan global warming? Jika pemanasan global terjadi, maka itu akan meningkatkan suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan, dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal tersebut akan menimbulkan kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan, bahkan kematian. Keseimbangan alam juga terganggu akibat kebakaran hutan yang menghilangkan tempat hidup para satwa. Ketiga, bagaimana peran kita untuk mengatasi peningkatan global warming? Yang pertama yaitu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dengan mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Yang kedua, menggunakan energi alternatif, misal pemanfaatan sinar matahari. Yang keempat, melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali di lahan gundul. Yang kelima, menghemat pemakaian listrik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.